Hujan deras yang mengguyur Kota Batu pada Rabu 5 April 2023 kemarin menyebabkan saluran irigasi di Dusun Kerajaan Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu jebol. Saluran irigasi itu jebol karena tak kuat menahan tekanan air yang sangat deras sehingga jebol dan mengalir ke sawah milik warga. Akibatnya banyak sawah terendam air dan menyebabkan kerugian karena masih dalam masa tanam. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, Kamis 6 April 2023, total ada 3 warga yang sawahnya terendam. Tekanan air hujan yang deras menyebabkan saluran irigasi teknis jebol dengan dimensi panjang 5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 5 meter. Adapun sawah warga yang terdampak atas nama Karyanto, bernama Kasan, dan juga Suwanto. Selain membanjiri sawah warga, saluran irigasi yang jebol juga membuat pipa hipam terputus. Pihaknya telah melakukan kaji cepat pasca bejana, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian bantuan logistik untuk kerja bakti. Agung menambahkan, selain itu rekomendasi saluran irigasi segera dibangun dan membangun plesengan teknis supaya ketika hujan menjadi aman. Pipa-pipam putih satu, tanggul jebol, luber.